saya Hajir Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syudrolun seribuan masyarakat menghadiri prosesi pemakaman Pratu Kasnun di Dusun Tanjung Kampung Melala, Kecamatan Cilala, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi tadi. Pemakaman prajurit TNI itu berlangsung secara militer yang dipimpin Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Henry Widodo. Jenazah almarhum Pratu Kasnun tiba di kampung halamannya pada Rabu subuh. Duka mendalam bukan hanya dirasakan oleh keluarga Pratu Kasnun, tetapi hampir sebagian besar warga di desa itu yang merasa kehilangan putra terbaik mereka yang gugur ketika bertugas di Distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua. Pratu Kasnun yang gugur ketika menjalankan tugas dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi atau menjadi prajurit kepala Anumerta. Kenaikan pangkat Anumerta tersebut merupakan bagian dari penghargaan yang diberikan negara kepada almarhum karena gugur saat bertugas. Almarhum menjadi anggota Satgas Batalion 321 Rider di jajaran Komando Strategis Angkatan Darat dan gugur ketika terjadi kontak tembak dengan kelompok bersenjata. Saya selaku Inspektur Upacara dan selaku pribadi menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum. Saya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Takengon, Mahyadi, Srambi On TV.